Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Hai semua. Salam 2 Syawal untuk hari ini. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. So, alhamdulillah, saya muncul lagi untuk hari kedua Syawal. Yang penuh bermakna untuk tahun ni, walaupun orang kata COVID, kita punya apa tu, bisnes pun kurang, tapi alhamdulillah bagi saya untuk tahun ni tahun yang sungguh bermakna. Sebab saya untuk semalam saya tak dapat nak buat live. Sebab apa? Sebabnya saya dah habiskan full, tahu tak, saya dah full tenaga saya. Saya dah kerah sehari sebelum dua hari sebelum raya tu saya dah kerah dah saya punya tenaga. So semalam saya tenaga saya agak kurang dan memang saya agak keletihan semalam. Tapi keletihan pun saya punya order terlampau banyak di luar jangkaan, alhamdulillah. Dan selamat hari raya, selamat hari raya, selamat hari raya. Jangan anggap mana no. Hari pekat kini je. Tak ada baju gayu. So, terima kasihlah yang mana yang sentiasa support, yang sentiasa bagi sokongan, yang sentiasa bagi galakan untuk saya nak bangkit, untuk saya nak move on, untuk nak pergi lebih jauh lagi. Dan saya pun tersangkut, tahu tak? Tahun ni, walaupun tahun ni tahun yang kata tahun banyak bisnes merudum, banyak bisnes yang agak slow, tapi bagi saya, ya Allah, Allah tu maha kaya, betul. Allah tu maha kaya, dia yang memberi rezeki, kita just usaha je. Alhamdulillah, saya pun tak sangka, tahu tak? Ha. Selamat hari raya, selamat hari raya. Hai Noris, hai. So, yang mana yang masuk saya punya live, you attack kat komen dulu. Say hi dulu, selamat hari raya dulu. Dan you komen dulu, clear ke tak saya punya live? Clear ke tak? Clear ke tak? So, untuk hari ni pun saya still ada lagi. Saya memang, saya punya order memang tak butuh, tahu tak? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So, memang sangat bermakna lah. Untuk tahun ni sangat bermakna. Memang kata tak cukup tidur, tahu tak? Memang tak cukup tidur. Memang saya boleh dikatakan tiap-tiap tahun tak cukup tidur. Untuk kalau raya ni memang saya tak cukup tidur. Tapi tahun ni memang terlebih-lebih tak cukup tidur, tahu tak? Memang tenaga saya, orang kata 200% saya keruh, tahu tak, tenaga untuk saya nak siapkan order. Alhamdulillah order siap semua. Bukan setakat orang order tu last minute nak tambah lagi. Saya sebab saya dah setiap tahun saya memang dah tahu dah. Customer ni bila dia order, kita dah buat yang terbaik. So dia order, contohlah dia order 2, okey. Tapi untuk tahun ni saya buat promotion 3 100. So bila saya buat promotion, ramai yang grab benda tu dan ramai yang beli 3, lepas tu ditambah lagi. Clear dari Kulai JB. Wow. Selamat hari raya, selamat hari raya. Okay, untuk pagi ni saya ada Hokkaido. So Hokkaido ni saya untuk pagi ni saya nak tunjuk you all macam mana cara nak buat inti Hokkaido. So saya ada Hokkaido ni, Hokkaido dah siap dah. Selamat hari raya, Alostar clear. Okay, saya ada banyak lagi. Saya kata selepas saya habis yang ni, saya masuk untuk promotion ni. You all get ready untuk promotion 28 hari bulan ni, lagi 3 hari. So yang mana yang nak grab benda tu, you all boleh WhatsApp team saya untuk waiting list
untuk join PJJ dapat 30% promotion dan yang paling penting e-book dia. E-book tu saya tak pernah buat lagi dan untuk kali ni saya hasilkan e-book untuk bagi penghargaan dekat you all yang sentiasa support Norris dia. So siapa yang nak, yang berminat nak join, yang berminat nak jana pendapatan, nak dapat income walaupun duduk kat rumah, so you all boleh WhatsApp ke saya lah. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Raya ke? Raya ke? Saya duduk kat rumah je. Gimana aku tahu tu? Maring memang tenaga out sungguh lah. Selamat Hari Raya Noris. Makcik Kulim sini line clear. Clear dari pokok sini kedai. Ramai je orang kedai. Ramainya. Okay. Okay, untuk nak buat Hokkaido, saya ada Hokkaido. You all yang mana yang dah ada, resepi by Norris untuk Hokkaido, you all akan dapat satu adunan, you akan dapat lebih kurang 50 hingga 60 pieces. Kalau you all pandai, dapat 60 pieces lah. So, you all akan dapat at least dalam 2 box lah, 2 box lebih sikit lah, dalam 2 box. Dua box, satu box 25. So, dua box tu dapat 50, lebih dalam 10 lah. Ha, gitu. So, dia tak akan dapat kurang tau tak. Kalau your recipe tu memang your follow je lah. Tak payah duduk nak tokok tambah, tak payah. Tak payah duduk mana-mana nak tokok tambah. Kalau tak pandai, jangan tokok tambah. Salam Nari, selamat Hari Raya. Saya dah WhatsApp sebelum raya, just tinggal blue tick je, sabar. Tim saya memang tak sempat nak reply sebab bercanggah dengan order. Order jadi tukar takir tau tu. Order untuk raya terlampau banyak. Sebab saya just bajet dalam lebih kurang dalam 150 biji lah. Tapi di luar jangkaan tau tu. Saya punya kek untuk order raya ni pun ada lagi. So apa tu, tim saya handle untuk order dulu. Nanti tim saya akan handle untuk yang mana yang nak join PJJ dan yang nak dapat free gift e-books. So sabar leh. PJJ kit apa offer tu? Offer 30% eh. 30% untuk yang mana yang nak join PJJ by Norris ni. So yang mana-mana 30% dan yang paling penting you akan dapat e-book free deh. E-book tu ada resepi yang saya share dan you all boleh dapatkan benda tu free of charge saja. You all boleh simpan benda tu sampai hujung nyamuk you all lah. Sampai bila-bila you all boleh simpan dan you all gunakan lah, manfaatkan benda tu untuk di tempat yang betul. Sebab benda tu bila you all tahu cara dia, insyaAllah you all boleh buat pendapatan tau tak? Boleh jana pendapatan. Sebab makanan ni orang sentiasa makan. Bila kita buat, orang tahu, orang akan sentiasa repeat order. So, you all simpan lah elok-elok benda tu deh. Simpan benda tu sampailah bila-bila. Sedapnya Hokkaido cake. Kami dari Kajar, semoga daripada dekat urusan dah berjalan lancar insya-Allah. Selamat Hari Raya Kak, raya hospital kita tahun ni. Dah Hokkaido. Yo ko, apa tu? Ramai saya tahu, ramai yang WhatsApp di saya untuk promo PJJ. Sebab promo tu hanya limit 100 orang saja. 100 orang terawal saja. So, siapa cepat dia dapat lah. You tahu lah saya punya follower semakin hari semakin bertambah. So, saya just nak 100 orang saja. Saya tak nak ramai-ramai. Saya tak nak dibuka kepada semua. Tak. Saya hanya limit 100 orang saja. Sebabnya saya nak you all pandai benda tu. You all tahu cara macam mana nak hasilkan kek yang most, yang boleh combine sekali dengan buttercream, dengan topi coklat, dengan cara yang betul. Itu step yang you all kena tahu deh. Norris, biskut dah dapat dah. Makan sedap. Oh, you ko. Sebabnya hari tu saya post JLT, dia kata 2 minggu. So, awal. So, alhamdulillah lah. Umur saya tak duk clear tau dok. Memang tahun ni di luar jangkaan tau dok. Sebab apa? Sebabnya sekup habis semua. Dengan umur saya kosong tau dok. Norris sama Air Raya, ada tak resepi biskut Oreo yang viral tu?
biskut Oreo. Yang mana? Sebab saya ada share. So, boleh tengok dekat page dia. Scroll ada saya share biskut Oreo tu. Yang ini untuk pagi ni saya nak buat. Saya belum buat inti lagi. Untuk pagi ni, pagi hari raya kedua ni. So, saya nak share lah macam mana cara nak buat inti yang sedap ni. Supaya kita buat inti ni tak muak. Dan inti ni, you all boleh gunakan untuk you all punya, kalau you all nak buat kek gulung pun boleh. You all nak buat untuk, apa tu, krim puff pun boleh inti ni deh. Kami dari Selamat Hari Raya. Coklat Matu ada offer? Ada. Ada. Cantik warna red velvet tu. Saya buat tak jadi warna gitulah. Yo kau, jadi ke mana? Jadi warna gala. Jadi macam mana tu? Okey, untuk inti ni sebab lain ada banyak untuk ni. Okey, kita buat sesi lah. Kita buat satu-satu. Gitu. Okey, so untuk inti ni, pastikan you all ada benda ni deh. Yang ini, ni whipping cream deh. You all jangan tertukar dengan yang brand Vivo tu. Vivo tu setengah orang panggil whipping cream juga. Tapi whipping cream tu, dia sama juga. Whipping cream ataupun fresh cream, dia sama dengan hot tu deh. Tapi hot ni lain. Hot ni, ni whipping cream khas untuk inti. Inti you all boleh gunakan whipping cream yang ini deh. Brand mana-mana pun boleh. Macam saya lebih suka pakai brand Anchor. Anchor ni dia mahal sikit lah. Yang ni pun berapa yar ni. Dia mahal lah sikit. Kalau whipping cream yang ni dia agak mahal sikit. Nampak dia kecil ni tapi memang dia sedap dan dia mahal deh. Dia mahal. So you all kena timbang dia lebih kurang 150 gram deh. Okay. So timbal dia 150 gram dan pastikan you all beli instant custard. Instant custard ni you all beli kat kedai bakery deh. Kalau kedai rucit ada jual. You all yang nak instant custard nanti dia akan bagilah instant custard. Memang ada lah. Memang kalau kedai-kedai bakery memang ada. Kedai bahan kek memang ada. Kalau kedai kek tak ada, kedai bahan kek. So yang ini lebih kurang sikit ya, 40 gram deh. Yang ni pun dia agak mahal sikit deh. Agak mahal sikit untuk instant custard ni. Tapi dia boleh buat banyak lah. Okay. So yang ini ke, nampak ni. Okay. Nampak. So kita kena kacau dia. You all kacau dia. Walaupun nampak dia dia cair. Tapi tak apa. Nanti kita kacau-kacau dia. Sebab dia instant. So bila instant, dia akan, kita kacau-kacau dia akan jadi pekat. Nak tengok kotak tadi. Kotak mana? Yang nampak ni, dia akan jadi pekat deh. Dia akan jadi pekat. Ni kontak je deh. So yang ni kecil. Yang ni kecil, lebih kurang 250 ml. Dia ada besar, ada kecil. So it's up to you lah. Macam kalau saya, kalau banyak tengok banyak lah. Kalau banyak, beli besar. Kalau besar, sebab dia mahal. Yang ni memang mahal deh. Dia mahal lah sikit berbanding dengan apa tu, yang lain. Sebab dia whipping cream khas untuk dia untuk, yang ni untuk you all nak buat topi premium pun you all guna hot ni. Untuk inti pun you all guna hot ni. Dan pastikan bila you all buka tu, dia tak akan tahan lama. Walaupun duduk dalam peti ke, tak akan lama-lama. Dan jangan letak dalam freezer. Jangan letak dalam freezer. Kalau letak dalam freezer tak jadilah. So yang ini bila pekat lagi ni, pastikan you all letak. You all letak susu deh sikit. Sebabnya kita nak kasi bagi pekat sangat. Dan bila yang ini tips dia untuk nak menyedapkan, kita kena pakai fresh cream deh. You all putar fresh cream dan you all masukkan inti dia ni.
masuk kat inti dia. Lagi sedap lah. Kita punya rasa ais krim gitu lah. Ini memang orang kita ajar lagu ni. Ni saya olah sendiri dah. Untuk inti ni memang saya olah sendiri. Dan saya share dekat you all. Memang you all takkan jumpa lah mana-mana ni. Sebab dia ini sudah diolahkan oleh saya. Saya olah sendiri. Sebabnya saya try-try. Saya nak biar dia lain rasa lain. Tahu tak? Nampak ni? So, bila nampak? Dia tak akan jadi terlampau pekat sangat lah. Okay. So, kita boleh masukkan dalam file bin bag. Untuk nak buat inti dia. Inti ni bila you all tahu, tahu nak buat. Memang kata nak buat untuk kek gulu pun sedap lah. Baking lagi kau. Okay. So, untuk yang ini Hokkaido ni, you all pastikan letak gini deh. Ha, gitu. Nampak ni? Setengah lagi dia letak banyak. Macam saya sedang-sedang lah. Jangan terlalu banyak sangat. Sebab kalau terlalu banyak pun dia kurang sikit lah. Dia kena sedang-sedang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Kalau boleh klik latte nak order kek dengan Kak Nori. Allah. Boleh kalau masalah dah. Boleh. Okey. Saiz berapa cup tu dah sesuai jual dengan harga berapa sutin ni? Yang ni saiz S. Saiz S untuk cupcake yang kecil je yang ni. Yang ni biasa tengok ah. You all kena kira tau dah. You all kena kira satu-satu. Biasa orang akan jual 80 sen, 90 sen pun ada, RM1 pun ada. Tapi bergantung kepada cup jugalah. Dia standard dalam 80 sen, 90 sen gitulah. Ha. Dia berbeza deh. Macam Hokkaido ni dia agak dia ada lama sangat, tapi sebab dia dia renyi bab kita kena asingkan dia kuning telur dengan putih telur. Ha. Kek tu buat lubang siap-siap ke? Tak ya. Tak buat lubang ha, nampak ni. Masuk gini je. Ha, gitu. Cocok je sebab dia lembut. Dia lembut-lembut. Ha. Okay.
Doris, ada tak share sepikit pakai duit? Ada. Saya dah share dah dalam saya punya PJJ. So, untuk 28 hari bulan ni, promo. Siapa cepat dia dapatlah promo tu deh. 100 orang terawal akan dapat e-book dan akan dapat less 30%. Okay. Kira gana kaidu saya untuk satu box ni ada 25 pieces RM20. Memang saya wak 25 pieces sebab dia kecil dan sekali ingat makan dan tak ada lah banyak sangat. Nampak banyak 25 tapi makan-makan pakai tak ada. Tak ada. Habis. Metal ni. Nak promo boleh klik link bawah untuk nanti tim saya akan masukkan dalam Telegram. So Telegram tu untuk waiting list yang mana yang nak join PJJ by Norris untuk promo 28 hari bulan untuk dapatkan free e-books. E-books tu ada resepi yang saya share, resepi yang mudah. Dan you all boleh buat dan dalam masa sama juga you all boleh buat income lah. Sangat mudah tau dah. You all tengok resipi-resipi yang saya hasilkan, simple. Saya tak ada main-main ayuk, saya tak ada main-main goreng tepung, tak ada. Itu bukan saya deh. Sebab saya sukakan yang simple dan cepat. Okey. Siap. Okey, untuk yang ini pula, yang ini apa tu? Murahnya 20 biji RM25. Lepas ni saya nak belajar buat sendirilah, beli kat luar mahal sangat. Yes. Sebab itulah bila you all dapat je ilmu apa sahaja you all dapat, benda tu betul you all simpan lah, tahu tak? Sebab benda tu boleh orang kata bagi saya, okey, bagi saya lah, ni adalah pendapat saya. Dia boleh buat kita bertukar, tahu tak, kehidupan kita bila kita ada ilmu tu. Tukar tu maksud dia kita boleh gunakan benda tu untuk jana pendapatan. Walaupun duduk kat rumah, saya duduk kat rumah juga. Saya buat kat rumah juga. Tapi saya boleh nak jana pendapatan lebih daripada yang biasa. So you all pun boleh lah, bila you all dapat resepi tu, you all lah gunakan, manfaatkan sehabis baik, tau tak? Raya kedua pun ada orang order ke? Saya sampai bulan ni, tau tak? Order. Okay. So untuk yang ini pun saya dah masukkan dalam saya punya PJJ untuk cake carrot, red velvet, coklat moist, semua, everything. So, memang kata tak rugilah. Benda ni you all guna dan you all manfaatkan benda tu. Memang orang kata tak rugilah. You all boleh buat pelbagai, tau tak? Macam sebelum ni saya ajar cara nak buat kek menggunakan loyang 7x3x3. Daripada hasil tu you all boleh buat lagu ni. Daripada hasil ni you all boleh buat yang besar. You all boleh buat cupcake. You all boleh buat everything dengan satu resepi sahaja. So orang kata gunakan manfaat tu sebaik mungkin. Dan
mungkin tempat you all, mungkin tempat you all tak ada. Tak ada lagi buat sesedap orang kata yang you all buat. So, you all boleh gunakan resepi yang saya share dalam PJJ tu untuk you all punya nak jana income. Dekat tempat you all lah. Tempat you all pun ramai dah, tak payah duduk cari tempat-tempat lain, tahu tak? Ha, saya macam saya pun tak habis tau dok Kota Baru. Sebab itulah saya kalau ramai gila ko, ramai gila yang PM, saya nak duk area Tanah Merah lah, Jeli lah, Pasir Putih lah, Bacok lah, Macel lah, Kuala Kerai lah, Gua Musel lah, ramai gila. Tapi saya tak dapat memenuhi permintaan tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya Kota Baru pun saya tak terhandle. So apa telah lagi saya nak pergi tempat lain. Yang saya ada, yang saya ambil pun ambil yang tertentu je. Bukan saya pilih kasih, tapi saya tengok antara rumah saya jarak nak pergi tu berapa jauh. Nak aku nak pergi tu siapa seje. Hai, gila. Ha. Buku resepi tu ada jual tak? Yang tu saya bagi free. E-book tu saya bagi free saja. Yang mana yang join akan dapat free e-books yang saya saya hasilkan e-book tu ada resepi-resepi lah. Resepi-resepi yang sangat senang. Silap mana saya buat kek PGM. PGM. Video PGM ni bagi raya mari lepas tu jadi tak naik kerah tak boleh mamuh. Allah, tak boleh mamuh nah. PGM ke apa PGM tu? PGM. Kali ya, kek PGM. Ada nak ambil kek tu PGM. PGM tak tahu, PKP tahu. Kau sebab saya silap masuk katalog awal lepas mix butter angular custard. Saya follow resepi Nori. Saya tersilap step sikit je. PGM. Sikit ke apa PGM tu? Dia nak mikir PGM tu. Dia nak mikir. Kek ke apa tu? Apa? Saya nak join boleh? Nak join boleh? You all WhatsApp je team saya. Kalau lambat tu saya minta maaf lah. Team saya sebab team saya baru kata habis untuk order kek. So, nanti team saya akan WhatsApp lah. Akan reply WhatsApp you all. Sabar deh. Sabar raya ni. Ha, sabar deh. You all just apa tu masuk dulu kat Telegram untuk waiting list deh. Masuk dulu dalam Telegram. Sebabnya saya takut habis. So jangan nak kata bila Nori saya tak sempatlah nak dapat ibu Nori siapa semua. Ha. So saya tak nak you all rugi tau dok. You all dah kata jangan kata peluang ni ada depan mata, you all tak nak rebut memang memang rugilah orang kata rugi tu. So, yang ini pun you okay belajar cara nak buat untuk deko. Macam mana nak buat cream cheese ni. Macam mana nak buat kek carrot ni. So, benda ni dah complete saya masukkan. Yang ni bukan butter cream dah. Yang ni cream cheese. Cream cheese. Pandan gula melaka. Just follow saja. Follow saja tau tak. Kerah ganu lah pulut. Nak tengok nozzle ni saya yang ni nombor 31 deh. Nombor 31.
Macam mana nak join? Sebab saya pertama kali tengok live kat Nari. Boleh WhatsApp team saya deh. Boleh klik link bawah tu. Saya dah pin dah. So WhatsApp team saya kata saya nak join. Saya nak join untuk 28 hari bulan promo. Untuk promotion 28 hari bulan deh. Satu hari saja. Tak main seminggu tak main deh. Sebab saya punya PJJ bukan semua ada promo tau tu. Ada time, kata time-time dan macam hari tu dapat, you all dapat free, apa tu? Free recipe buttercream. Yang sebelum ni, yang sekarang ni saya buat free e-book. E-book tu ada resepi-resepi yang sangat senang, sangat mudah. Selamat Hari Raya, lagu mana nak dapatkan e-book hari tu? Nak jugalah, boleh WhatsApp deh, WhatsApp ke saya bawah tu. Kak, PJJ tu masuk satu mana-mana je boleh resepi kek, betul tak? Masuk je mana-mana PJJ, you all kedapat ibu. Tapi ibu tu hanya terhad 100 orang terawal saja. Sekarang ni dah dekat sikit lagi kau tu. Baru ni masa-masa lancarkan untuk promo tu, dah 30 orang dah tau tu. Dah 30 orang dah waiting list. Hari tu, 3 hari sebelum raya. 3 hari sebelum raya, dah ni. Ha, saya dah tahu lah. So you all kena masak cepat-cepat tim saya deh. Masak cakap saya nak promo tu dan saya nak free e-book tu. Ha. Okay, untuk cream cheese ni, yang ni pun saya dah macam mana nak masuk dalam Telegram, kena WhatsApp tim saya deh. Ha, WhatsApp tim saya untuk nak masuk, nanti tim saya akan masukkan dalam Telegram lah. Macam mana nak dapatkan e-book tu? WhatsApp tim saya, boleh WhatsApp klik link bawah tu saya dah pin dah. Saya berminat macam mana nak masuk Telegram. Boleh WhatsApp tim saya bawah tu saya dah pin dah. Ha, saya dah pin dah. Lah, belajar ni kata ugi. Tahu tak? Macam saya lebih pentingkan kualiti. Saya tak pentingkan harga tu. Saya tengok RM10. Kalau macam PJJ pun saya masuk PJJ. Tapi saya kalau bagi RM10, sorry. Itu bukan saya deh. Bukan kita nak ala RM10 mesti. You all bayangkan lah RM10 you all nak hasilkan yang wow. Memang tak lah. Kalau benda tu yang berkualiti, yang dah ada result, you all nak masuk pun pastikan benda tu yang ada result. Yang orang buat jadi. Ha, so you all tengok, boleh tengok dekat tengok page saya, berapa ramai gila dah yang feedback, testimoni yang dah buat jadi dan dah yang dapat jana income. Memang ramai gila, teramat-amat ramai. So memang alhamdulillah lah. Ha, sebabnya saya untuk resepi tu macam mana saya buat, macam ni lah yang saya share dekat you all. So dalam tu you all video live apa semua tu, video yang saya tunjuk itu adalah saya yang hasilkan video tu. Saya sendiri deh, bukan saya ambil orang lain tau. Itu saya dan suara tu pun suara saya. Kalau you all masuk join PJJ ekonomi tu, suara tu suara saya. Kalau saya tak ciplak dengan orang lain mana-mana, tak. Itu bukan saya deh. Saya memang daripada asal memang saya yang hasilkan benda tu. Ha, saya tak akan copy paste yang orang lain, saya buat untuk kepentingan saya untuk nak kau untuk tak. Sebab saya nak hasilkan kualiti. Apa yang saya buat, apa yang saya hasilkan, inilah yang saya bagi dekat you all. Sebab saya nak you all pun dapat buat dan dapat hasilkan lebih lagi daripada saya. Ha, so you all janganlah jadi macam saya. You all kena jadi lebih lagi pada saya. Sebab itulah yang mana yang join, saya nak you all jadi lebih lagi. Saya nak you all keluar daripada kepompong yang biasa-biasa tau tak. Ha. Sebab saya tahu tempat you all tengoklah tempat you all ada dak hasil lagu ni. Sebab saya hasilkan benda yang orang tak hasilkan. So bila kita buat benda yang orang tak hasilkan, kita kurang persaingan. Persaingan kita kurang. Orang tak boleh nak ciplak sebab orang tak tahu. Orang tak reti. So kita jangan nak tiru orang. Kita buat daripada apa yang ikut kreativiti kita. Macam saya ikut kreativiti. Saya buat ni, saya buat yang orang tak pernah buat. So bila orang tak pernah buat, orang akan rebut produk kita. Orang nak sentiasa repeat. So walaupun orang kata lain
Ada, tapi belum tentu lagi yang macam ni ada. Ha. Ui, ramanya. You kena WhatsApp ti saya cepat-cepat dia. Saya takut habis. Saya takut habis tau dok. Sebabnya orang itu pun dah banyak dok. Dah ramai gila dok. Saya pun tak suka tau dok. So, untuk cream cheese ni, saya pun dah masukkan komplit dah dalam saya punya PJJ untuk cream cheese ni. Cara nak buat dan ambil benda ni juga untuk nak buat carrot. Untuk nak buat hiasan. Senang je. You all tahu memang mudah sangat. Thank you kak untuk kek mari. Puas hati sangat. Terima kasih. Saya buat macam Hokkaido. Tengok Hokkaido tu you follow je. Cuma inti tu lain lah sikit. Inti tu lain sikit. Sebab tu lah kek sama. Inti apa tu you all kena kreatif sikit, inovasi sikit. Macam Hokkaido saya buat inti tu lain sikit lah. Dia tak akan sama. Rasa dia tak akan sama. Kita kena nak buat bisnes ni jangan tengok pada orang. Kita kena ikut guna ni lah. Kita guna tau tu. So sebab kita tak nak kata kita dibayangi oleh persaingan kita dia ada tak laku dah laku. Jangan gitu. Sebab tu lah kita kalau dia buat lagu tu kita buat lagu lain sikit. Ubah tau tak? Ubah. Ha. Nak belajar juga berapa harga promo? Promo tu dapat promotion 30%. So untuk detail you all kena WhatsApp team saya lah. Sebab yang tu memang saya buat lain sikit. Saya buat pembaharuan sikit. Sebab benda ni sebab ramai sangat yang request. Sebelum ni bila promo Noril? Bila promo? Saya nak masuk promo. Saya nak masuk Thai promo apa semua. So bila saya buat promo 28 hari bulan. Hari tu baru yang post. Terus orang ambil peluang tu. Hari tu pun masuk post tu. Tak sampai sejam 30 orang dah daya request. Lepas tu ni, dekat ni hari dah. So, saya nak 100 orang sahaja tau dok. Tak usah ramai-ramai. Tak nak. Saya tak nak ramai-ramai. Hi Noris, hi. You all ambil lah kata ambil peluang, gunakan sebaik mungkin tau tak? Gunakan sebaik mungkin. Memang peluang tak lepas mata, you all tak rebut memang rugi lah. Rugi sangatlah. Terutamanya sekarang ni semua orang menggunakan platform online. So, you all nak saya bantu you all. You all nak cara macam mana nak onlinekan you all punya business you all. Supaya you all punya business you all tak ketinggalan. Tahu tak? So, gunakan sebaik mungkin platform online ni. So, jadilah. Nampak?
So benda ni pun saya dah masukkan dah, complete lah. Complete. Sama juga red velvet pun sama juga. Okey, untuk apa tu? Red velvet ni saya tapikan kelainan sedikit. Sebab apa? Sebab untuk tahun ni saya letak Nutella atas dia. So dia dah serang sikit lah. Yang mana yang dapat grab saya punya promotion raya baru ni untuk on ni, dia rasa lain sikit lah red velvet ni. Sebabnya saya letak rasa sedap lagi lah sebab saya letak Nutella. Saya letak Nutella deh. Kita bubur Nutella sikit biar dia rasa lain lah sikit. Selamat raya sih. Raya saya berapa tu? Yang ni saya 9 deh. Saya 9. Yang ni yang letter saya ajar. Yang ni selalu saya ajar juga. Saya ajar dekat dalam saya punya expert dah. Untuk red velvet ni memang dia eksklusif sikit. So you all akan dapat yang ini dalam saya punya apa tu, premium dan expert. Yang ekonomi tak ada sebab ekonomi saya masukkan yang kek coklat mousse. So you akan belajar cara kek coklat mousse, cara nak buat kek coklat mousse. Noris, ambil orang yang nak belajar ke? Boleh, tak ada masalah nak belajar. Saya, orang kata saya bongkar rahsia banyak gila kot. Dan bila saya bongkar rahsia tu ramai, oh lagu tu, oh lagu ni. Biasalah, saya pun gitu juga. Kita ni pandai-pandai tahu, tapi pada hakikatnya kita tak tahu. Tahu tak? Kita pandai-pandai tahu. Tak apalah, aku boleh cari kat Google. Cari, tak ada masalah. Tak ada masalah lagi dah cari kat Google. Tak ada masalah. Tapi Google tu hanya sebagai kata tunjuk tu benda tu. Tapi tak ada panduan, tak ada yang menunjukkan benda tu jadi ke tak. So you all kena tengok jugalah kat Google tu. Assalamualaikum kak. Kakak, ya. Yeah. Saya dari kampung Bukit Lada, Kuala Kangsar, Perak. Oh, Perak. You all tengok saya. Ni semua saya dah complete. Saya masuk dia PJJ tau tak. Complete. Hai, selamat hari raya Nori. Saya lah dari Lahad Datu Sabah. Dah hantar WhatsApp dah join 28 hari bulan tu. Tengok. Uish. Pantas tu. You all buat lah tempat you all. Buat tempat you all tahu dok. Buat gunakan manfaat tu. You all hasilkan lagu ni tahu dok. Kalau you all nak buat hasilkan lagu ni sudah lah. Tak payah duduk cari benda lain-lain. Fokus waktu je. Fokus kepada satu. Waktu je you all gunakan manfaat tu. Buat sebaik mungkin.
So, bila you all buat tu niat tu, niat kena betul deh. You all nak buat bisnes, niat kena betul. So, Allah akan lorongkan benda tu betul. Kalau niat you all nak cepat kaya, memang tak akan kaya. Ayo dulu pun nego pun, aku buat apa aku nak nego? Aku nak nego nak kaya. Memang tak kaya lah. Memang tak kaya, tahu tak? Tapi kita bila kita ubah mindset kita, aku niat aku untuk buat bisnes, untuk nak membantu orang lain. Hak tak pandai buat kek. Alhamdulillah sekarang ni ramai dah buat kek dengan senang, mudah, pantas saja. Ha, you all tak payah duduk orang kata duk kaluk nak nak order lah. You all boleh buat sendiri dengan hasil tangan you all. Ha, so you all ada ni gaya kedua, you all tak tahu nak buat apa. So you all boleh buat okay, marble ke, butter ke, prune ke, Hokkaido ke, okay, coklat mousse. Banyak gila kot. Ha, banyak gila. Brownies. Saya boleh buat, insyaAllah, you apa boleh buat. Saya happy. Siapa happy, papa lah tu. Banyak gila ko. Banyak tepah untuk hari ni ke. Hari ni, boleh lah. Alhamdulillah lah. Mari banyak gila lah. Banyak tau tu. Sampai lembek. Lembek tau tu. Tapi alhamdulillah lah, Allah bagi kesihatan kat saya untuk apa tu nak buat, nak ambil order tu. Sebabnya yalah, kalau kita ambil order tiba-tiba tak boleh nak buat, ya orang pun tak boleh lah juga. Ha, mestilah dia ni. So memang alhamdulillah lah, Allah bagi kesihatan yang baik. Okey, sudah siap. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Tahu ini akak buat biskut yang Nori hajar. Semua sedap. Alhamdulillah. Memang tak muak. Kek pun ikut resepi Nori. Best sangat. Thank you Nori. Terima kasih. You all boleh buat pelbagai. Banyak gila ke. Banyak sangat. Tak payah duduk kaduk nak cari. Kalau orang lain buat kek Victoria apa semua, you all buat yang biasa dulu. Tak payah duduk Victoria apa lah. Ha, sebab takut buat tu tak jadi ke, tak sedap ke. Ha, pasal lain lah pulak lama ke. Assalamualaikum. Salam. Hello. Hari ni apa? Ah, tengah hari ya, Din. Tengah hari ya. Ah, tak apa, tengok-tengok insya-Allah. Ah, okey. Ah, boleh bere. Ah, okey okey. Ah, okey okey. 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 Ha, siap. Aduh, sangat senang, sangat mudah, you all boleh buat. Morning, morning, happy morning Noris, happy morning. Saya buat order 30 biji brownie. Esokkan harinya terus masuk wak. Bulan lepas pun sama, buat kek marble 10 biji. Esokkan harinya masuk wak. Tak tahu nak makan apa bagi badan sihat. Tahan gaya Noris. Saya penat sangat kot buat sorang-sorang dengan anak 3 kecil. Kecil memang tak ambil spring lah pada yang mampu buat tepahan banyak buat sorang-sorang. Saya dulu eh. Oh, ya kau juga eh. Tak tahu ni je lah saya.
Kata alhamdulillah lah saya diberikan tim. Macam tahun-tahun sebelum ni, saya memang saya buat totally 100% saya buat sore. Saya lah tukang je beli, saya lah tukang je ambil order, saya lah tukang je ngatas COD. You all faham-faham lah. COD ni nak royak kata book. You all tengok kalau tanya tak raya, jarang sangat orang ambil COD. Orang kena pick up kat rumah ke pick up kat kedai. Orang tak kena COD. Sebab apa? Sebabnya bila kita pergi COD, tak mak akak duduk tempat lain ni. Nantilah petang, nantilah COD, macam-macam tau dok. Ha, so memang itu dah lumrah saya dah hadapi dok. Dan you all kena kata dia kena sebab kita nak buat apa saja terutamanya makanan ni, pastikan you all punya tenaga ni sihat. Dan you all kena ambil lah vitamin ke, you all kena ambil suplemen ke, you all kena ambil minum air. Macam saya tak suka air susu tepung ni, saya tak minum. Saya tak minum susu tepung, Milo tak minum, sebarang coklat-coklat saya tak minum. So saya ambil lain, macam air soya saya minum. Lepas tu banyakkan minum air masak. Itu yang penting lah, banyakkan minum air masak. Dan kita ni, tenaga kita ni cergas sebab kita punya mindset kita. Kita tukar mindset kita. Dan kita niat kita. Nah, waktu itu kita, aku nak siapkan order ni supaya aku dijauhkan daripada benda-benda yang tak diingini. Aku diberikan kesihatan yang baik. Itu yang paling utama tau dah. Sebabnya kita ambil order banyak, macam saya untuk kali ni banyak gila kot. Terlampau banyak tau dah. Sampai saya sebab saya bajet dah 100 biji ya, tapi terlampau terlebih. So saya ambil tu. Dan you all bayangkan lah kalau tiba-tiba kita ambil tu, ambil tiba-tiba kita punya kesihatan kita tak mengizinkan, macam mana kita punya nak hadap dengan customer-customer tau dok. Dia dah mengharapkan kek kita, tiba-tiba kita tak boleh nak buat, memang cari nahas lah tu. Ha. Assalamualaikum, Kak Nari, maaf saya tak berapa pandai. Saya nak tanya pasal mixer. Mixer brand apa yang harga mampu milik dan tahan lasak? Kalau macam saya rekomendakan Spa. Spa memang bagi saya memang recommended lah. Sebabnya dia berkualiti dan dia memang tahan lasak. Dan lain-lain ni pun ada juga KitchenAid. Tapi KitchenAid ni dia mahal sikit lah. Dan dia kecil sikit pada Spa. Kalau you all nak beli, saya recommendkan you all pakai Spa. Spa tu you all boleh pergi survey dekat kedai bahan kek lah. Kedai bahan kek ada you all. Pergi tengok survey-survey dulu. Assalamualaikum, selamat hari raya, selamat hari raya. So okay, yang ni dah siap. Okay, untuk kita nak buat kek, nak bagi kita sedap kek kita, pastikan you all guna fresh cream. Fresh cream ni you all campur dengan topping coklat. Lagilah sedap benda ni tau dok. You all ambil topping fresh cream ni. Fresh cream you all masukkan dan you all letak topping coklat. You all nak letak atas kek coklat. Jangan takut buat. Mixer Spa yang Nori guna tu berapa liter? Berapa liter eh? 1.5 liter tak silapnya. Lama jamek tu tahu tu. 10 tahun lebih tu. Lebih tu 10 tahun tau tu. Tapi alhamdulillah memang kualiti dia tip top lah. Tip top. Sama air raya. Aidilfitri.
cok. Dekat tepi lu. Tak boleh buat pelbagai tau dok. Jangan risau, jangan bimbang. Buat-buat dan terus buat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Yuk, dapatlah. Sama airai nak ni mak azai batin. Baru tengok lah buat kek kepiuk dulu. Macam-macam buat kek dah ni. Macam-macam dah. Yang mana yang berminat untuk nak saya bantu, untuk saya guide you all, untuk saya nak, untuk you all nak lebih pandai untuk namanya bidang bakery ni. So you all boleh WhatsApp team saya sebabnya 28 hari bulan promo untuk PJJ 30% dan you all can dapat e-book free. Yang saya apa tu bagi free dekat you all. So you all simpanlah e-book tu untuk mana tahu dah buat bisnes ke. So resepi tu sangat mudah deh. Simple saja. Hai. Nak belajar juga nok-nok. Nok-noklah. You kena WhatsApp cepat hati saya dek. Takut. Saya takut. Tak ada. Saya sebab saya terhad je. Saya keluarkan 100 sahaja. Ha, 100 yang nak join, saya keluarkan 100 orang sahaja yang boleh join. Yang dapat promo tu 30% dan you akan dapat e-book free. Ha, hari kedua dah masuk office dah. Alhamdulillah rezeki kan. Saya ke kalau saya tak ada istilah lah. Tak ada istilah raya kedua rehat tak ada. Sebab saya tahulah. Saya sebab saya minat benda ni. Eh. Saya orang kata makin hari makin minat. Sebab kita tahu dah cara dia. So rasa macam tenaga tu lain lah. Tenaga tu dulu 100%. Lalu ni jadi 200%. Jadi gitu. Jadi yalah sebab kita. Sebab kita dah tahu dah cara dia. So dia jadi. Dia jadi tenaga dia tu lain macam. Ha gitu. Ha so you all boleh buat ni tak? Orang kata resepi ni coklat mousse ni sangat senang lah tak? Senang je. Ha so you all boleh hasilkan. Oh alah. Ha. Igu. Ini
3 nampak 3. Eh tak nampak saya lagi. Ha, tak nampak tu. 3. WhatsApp dah bayaran berapa untuk kelas tu, sabar. Nanti detail saya akan bagi detail lah macam mana cara dia. Sabar, sabar, sabar. Disebabkan Bosberry ada lagi. So yang mana yang order kek tu kita dapatlah Bosberry. Disebabkan juga kita boleh makan, kau makan. Tak ada, sabar sabar deh, WhatsApp sabar. Sabar kan sabar. Sabar sabar. Belajarlah orang boleh belajar. Wish. Bunga, seluar. Ni buttercream deh. Buttercream pun saya masukkan dah. Belum. Akak WhatsApp aja ha. WhatsApp dah sabar 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 deh. WhatsApp. WhatsApp sabar. Sabar sabar. Ni buttercream ni orang kata you all boleh belajar tau dah buttercream ni. Cara nak buat so memang sangat mudah lah buttercream. You akhir belajar cara nak buat buttercream. Senang je. Boleh buat tau dok. Sebab kita akan tutup tepi-tepi ni. Takkanlah kita nak logo lagu ni. Tak comel lah. Kita punya tau dok. So pastikan kita akan tutup dia. Allah. Saya dah masuk dah hari pertama di promo. Masih tengok cepatnya kak. Hai. Pantas tu. Dah you all duduk jauh. You all nak try resep, nak try kek saya buat memang tak boleh lah. Memang jauh. So why not you all masuk join tu sebagaimana yang saya buat, sebagai itulah yang saya ajar dekat you all. Ha. You all just buat macam tu je. Follow saja. Jangan duduk mana-mana nak tambah tokok-tambah kalau tak pandai, jangan mana-mana. Jangan. Jangan pandai-pandai nak tambah-tambah. Semalam buat kerja betul untuk adik buat kek tarik binari terbaik. Wow.
Yuk ajai, yuk boleh buat lagu ni lah. Pelbagaikan. Yuk lah, yang ni ikut saya dekorasi sendiri-sendiri. Yuk, oh kata, it's up to you, yuk nak deko. Aduh, deko kalau saya tahu tu. Comel-comel lah pokoknya deko lah. Kalau saya. Kalau boleh, tapi kak, perhatilah orang kata. Hasil tangan yang saya tunjuk dekat you all. You all dapat buat benda tu dengan simple. You all belajar, you all dapat buat lagu ni deh. Buat satu adunan tu, you all akan dapat 2 biji besar ni. You all bayangkan kalau you all pandai buat satu biji tu, kalau you all pandai buat boleh orang kata RM80. So 2 biji you dapat RM110. Memang kelip modal orang kata, tahu tak? So you akan dapat pelbagaikan ikut you all nak buat lagu mana ni. Banyaklah kek buluk. Banyak kek ni. Buat comel ni kecil dia, kek bajet kecil je. Saya nak order lawyer saiz 9 boleh ke? Nak order lawyer saiz 9. Boleh WhatsApp team saya dia, WhatsApp team saya. Untuk order tu you all kena WhatsApp team saya lah. Nak deku ikut tau, nak deku ikut. Salam. Salam Dek Doris. Hai, salam. You all dah ada buttercream dah. Tahu cara dia. You all nak warna ni, pastikan you all kena peram deh. Peram lebih kurang 2 hari. Lagi lama lagi dia warna merah lain lah deh. Warna dia tu. Masya Allah.
Selamat Hari Raya. Norin Ma'au Zainal Batik dari Sandakan Sabah. Hai. Norin, loyang saiz 9 rendah ada jual ke? Nah, saiz 9 rendah untuk buat kerja tu. Kalau macam you all nak buat, pastikan. You all nak buat kek. Kalau macam kek coklat ni, you all nak buat kalau nak kukus untuk saiz 9. Pastikan you all ambil yang tinggi. Tapi kalau untuk yang kek carrot ataupun red velvet macam ni. Carrot lagu ni, red velvet. Pastikan you all ambil yang rendah deh. Untuk nak buat brownies pun ambil yang rendah. Itu tips lah dia. Untuk kita nak biar kek kita ni tinggi dia sama deh. Sebab takut dia tak sama tinggi. Itu yang saya belajar lah. Kalau macam sebelum ni saya buat yang tinggi. Lepas tu saya tukar. Saya try ejah dia letak dari loyang yang gendoh tu. Memang dia akan jadi sambung molek deh. Macam ni deh. Macam ni. Macam ni dia akan jadi sama. Nampak ni dia akan jadi sama tinggi deh. Dia tak akan jadi gendoh sikit ada. So benda ni you all boleh belajar dalam saya punya PJJ. Yang ni untuk expert dan premium lah untuk red velvet deh. Tak sempat nak up dalam grup ekonomi. Akak up je. Tengok tu. So yang mana yang join tu memang tak rugilah. Ilmu tu kita kena cari walaupun sampai orang kata ilmu tak akan habis sampai bila-bila deh. So sedapnya tu coklat kasi candy memang sedap. So saya yang ni memang saya pakai kasi candy. Tu pun saya nak buat lagi untuk apa tu coklat untuk masak coklat. So yang mana yang join PJJ ekonomi malam ni you all bolehlah live dengan saya walaupun raya kita still buat live lagi. So malam ni jangan lupa yang mana yang join ekonomi saya nak masak coklat. Nak buat topping kasi candy. So jangan lupa stay tune untuk live malam ni deh. Pukul 9:30 lah. Okay lah, saya nak end lah dah. Terima kasih yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya untuk you all semua. Maaf zahir dan batin. Kalau ada kekurangan, tersilap kata, terkasar bahasa. So saya minta maaf banyak-banyak dari hujung rambut sampai hujung kaki. Semoga kata apa yang saya share bermanfaat dekat you all dan benda ni dah saya dah halalkan dah. You all buatlah untuk tempat you all. Semoga kata saya nak you all pun sukses, you all pun dapat jana pendapatan. So kita sama-samalah kata jana pendapatan untuk kita punya ekonomi kita, ekonomi keluarga kita stabil deh. Okay lah, nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.